السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، مسلمين المسلمات، حاضرين الحاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah, nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Sama-sama dapat kita pada malam ini bertemu, berkuliah dan menyambung bacaan kita pada kitab Riyadhus Salihin yang merupakan taman bagi orang-orang yang saleh. Dan kita sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sangat perlu kepada bantuan dari Allah azza wa jalla. Kita sangat perlu kepada bantuan dari Allah subhanahu wa taala dalam urusan agama kita. Bantuan macam mana? Bantuan dari sudut bahawa kita ni tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kita dalam soal ibadat ini melainkan kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat Muadz bin Jabal, setelah daripada setiap kali salat Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dalam memperelokkan ibadat kepadamu. Erti kata yang lain, kalau kita dengan kudrat kita, dengan akal kita, dengan kefahaman kita, semata-mata kita nak sembah Allah Azza wa Jalla, nescaya kita ni tidak akan mendapatkan petunjuk melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita daripada petunjuk Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kehidupan kita ni. Baik. Adik berapa tadi nombor? Lari dah pula ni. 3 4 5 6. Okey. Baik, menyambung bicara kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Hari ni pasal bawa PDF ya. Dia lari sikit. Kalau bawa kitab, kebetulan kitab saya baru ni ada pindah rumah sikit, jadi duduk dalam kotak lagi. 456 456. Jumpa dah tadi, tekan-tekan hilang. Baik, insyaAllah. Kita dalam kitab Az-Zuhud cerita tentang perihal zuhud terhadap dunia. Kitab yang kita nak baca ni kitab Riyadhus Salihin, menghimpunkan hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hari ni bab az-zuhud, bab cerita tentang zuhud. Lama dah kita cuti dah. Kelas terakhir kita tengok tu pada bulan 10 tahun lepas. Maknanya tiga kali cuti lah. Sekali cuti sebulan, dua kali cuti dua bulan. Oh, yalah dah lah tu. Baik, jadi menyambung bicara kita hari ni, kita baca hadis yang ke-456. An Amru bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah
radhiyallahu anhu ila al-bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-bahrain fasami'atil ansaru biqudumi abi ubaidah فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. Cuba ke hadis tu. Nombor hadis 456. 456. Tak sama. Ai. Aja mau tengok tak. Buka-buka je. Oh, dia lagi ni bab. Sebelum tu dia sikit di belakang ni. Dia ni sini. Oh, numbering dia tu lagi sikit. Pakai ni. Ada dalam ni pun atas ni sikit lah. Dia kalau 4, 5, 6 buku tu, kalau ikut numbering sini, lam yakunil ladhina kafaru. Ok, 4, 5, 1 dalam ni, dalam PDF ni. Baik, 4, 5, 6 ni. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي. نمبر حديث 456 dalam buku kita ni. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Ubay radhiyallahu anhu bertanya, dia menyebut namaku? Baginda menjawab, ya. Maka Ubay pun menangis. Ubay pun menangis. Hadis ni dalam bab yang kita dah baca sebelum daripada ni, iaitu fadlul buka, pada kelebihan menangis min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu sebelum ni bab tu yang kita baca, bab kelebihan menangis kerana takut kepada Allah. Jadi hadis 456 ni cerita tentang seorang sahabat Nabi, nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sampai satu hadis Nabi ni kata kepada Ubay, wahai Ubay, Allah Azza wa Jalla perintahkan aku supaya baca kepadamu surah lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sampai habis. Qala wa sammani, kata Ubay, Allah sebut namaku. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Maka Ubay bila dengar begitu, Ubay pun menangis. Menangis sebab apa? Kerana terharunya dia, Allah sebut nama dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dalam hadis ini terdapat satu kemuliaan seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang kedua menunjukkan fadilat menangis kerana takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dan menangis kerana rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa jumpa dah ni. Kenapa? Tak selesa pula nanti. Siang pula dia tak ada kitab ni. Kita ada PDF number ni ya biasa. Baik, jazakallahu khair. Fabaka Ubay. Okey, hadis yang seterusnya masih lagi dalam kitab bab menangis kerana takut kepada Allah. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga. Ni. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuruha فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم. Hadis yang seterusnya dalam bab nangis kerana takut kepada Allah atau rindu kepada Allah ni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas cerita, pada satu hari Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata dia? Dia kata setelah daripada Rasulullah wafat. Dia kata, "Jom kita pergi ziarah Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ziarah Ummu Aiman." Jadi sahabat-sahabat ni dia rasa rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ziarah orang-orang yang ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni orang yang jaga Nabi waktu kecil dia dulu. Jadi dia pun nak ziarah Ummu Aiman kerana zaman dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hidup Nabi senantiasa ziarah Ummu Aiman. Okey, tak apa lagi. Dua orang tu pun setuju. Gilah ziarah. Sampai ziarah, tiba-tiba bila tengok Ummu Aiman sedang menangis. Kata dia Abu Bakar dan Umar, "Ma yubkiki? Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Kata Ummu Aiman ataupun "Ma yubkiki? Ama ta'lamin? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Tidakkah kamu tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kerana pada sangkaan mereka, Ummu Aiman ni menangis kerana sedih akan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, "Tak apalah, sebab Rasulullah bersama Allah lebih baik daripada bersama kita. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman. Tiba-tiba Ummu Aiman jawab. Ini special ni sahabat ni. Ummu Aiman jawab, "Ma abki alla akuna a'lamu anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bukanlah menangis kerana tidak tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku menangis kerana wahyu telah pun terputus. Mana bila Rasulullah wafat,
wahyu telah pun terputus. Fahayyajat huma 'alal buka. Bila Ummu Aiman jawab gitu, Abu Bakar dan Umar pun menangis juga. Okey, faja'ala yabkiyani ma'aha. Dua-dua pun bersamanya, tiga-tiga tu akhirnya menangis. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni dalam bab menangis kerana takut kepada Allah atau menangis kerana rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam hadis ni ada inti yang lebih besar daripada tu. Tamu menunjukkan rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar. Kenapa dia pergi ziarah Ummu Aiman? Sebab dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, hadis ni menunjukkan sifat mereka menangis kerana Allah. Masa tiga-tiga orang tu akhirnya menangis kerana mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingati kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah azza wa jalla. Yang ketiga, mereka menangis kerana sebab apa? Jawapan Ummu Aiman tadi. Kerana wahyu telah terputus. Apa kaitan wahyu dengan kewafatan Nabi? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tertutuplah pintu wahyu. Dan ini merupakan keistimewaan yang ada pada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab sahabat ni ada je masalah, dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jawab persoalan mereka siapa dia? Allah. Kita baca surah Al-Mujadilah. Seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekian-sekian aku ni dah tua, suami pula begini, akhirnya berlaku zihar dan sebagainya. Nabi diam, Nabi tak jawab apa. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku pun tak dengar soalan dia cakap apa, kerana terlalu perlahannya suara wanita tersebut. Tiba-tiba datang jawapan dari langit, Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma ila akhiril ayat. Allah telah dengar, kata Allah, qad sami'a Allahu qawlan lati, perkataan wanita yang datang mengadu kepada kamu. Jadi jawapan kepada masalah wanita tersebut, siapa jawab? Allah. Istimewanya zaman sahabat, mereka hidup zaman penurunan wahyu. Apa jua masalah mereka, yang jawab ialah jawapan dari langit. Sama ada berkaitan, sama ada melalui Quran ataupun melalui hadis Nabi. Dua-dua, Quran dan hadis, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku fitnah kepada Ummul Mukminin, ibu kita semua Aisyah radhiyallahu anha, berkaitan dengan tuduhan zina. Siapa-apa ikat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh Aisyah balik ke rumah Abu Bakar. Duduk situ sehingga Allah Taala bagi jawapan dalam masalah ni. Tiba-tiba turun Quran daripada langit menyucikan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi isunya zaman sahabat ni zaman penurunan wahyu, istimewa. Sebab tu para sahabat dia lebih mulia daripada kita dari sudut tu. Mereka hidup zaman penurunan wahyu. Dan sebab tu sahabat-sahabat ni banyak perkara berlaku di zaman mereka. Berlaku khilaf ke, berlaku apa juga masalah, Nabi yang jawab. Nabi ada, dan masa tu Nabi boleh mengiyakan dan Nabi boleh menidakkan. Cuma bila terputus wahyu, habis. Terputus wahyu, habis. Dan ini juga merupakan jawapan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satu daripada jawapan kepada hujah ataupun argumen orang yang kata dia boleh ilmu secara direct dari Allah. Zaman ni perkataan itu sudah tidak terpakai.
Ada orang dia kata dia dapat ilmu ni secara langsung dari Allah. Tuan-tuan pernah dengar tak orang kata lagu tu? Dia tak ngaji Quran, dia tak ngaji hadis, dia dapat ilmu direct dari Allah. Okay? Bila kita kata macam mana dia tak lalu Quran, tak lalu hadis, dia dapat ilmu direct dari Allah. Ini pun jawab. Supo Nabi Khidir dengan Nabi Musa lah. Nabi Khidir kan, waktu cerita Nabi Musa tu kan, dalam surah Kahfi, dia cari orang berilmu, Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia. Kemudian Nabi Musa nak ikut dia berjalan, jumpa kapal, dia kosokkan kapal, Nabi Musa tanya. Dia kata, aku kata dah jangan tanya. Kan? Dia kata, okay, minta maaf, aku terlupa. Jalan lagi jumpa seorang budak, dia bunuh pula budak tu. Nabi Musa tanya, apa membunuh budak ni? Kan aku kata dah jangan tanya. Nabi Musa kata, okay lah, kalau sekali lagi aku tanya, cukuplah. Jalan-jalan jumpa satu kota, dia nak jadi tetamu, kaum tu tak nak terima mereka sebagai tetamu. Akhir sekali jumpa satu benteng, dia kata, kita betulkan benteng ni, mana-mana tahu dapat, mengambil upah ke? Dia tanya, nak ambil upah ke itu benteng ni? Kata di lelaki tersebut, cukuplah, tiga soalan ni cukuplah, setakat ni lah pertemuan kita, maka aku akan bagi tahu kepada kamu sebab apa aku buat. Maka kapal ni sebab ada depan nanti raja yang zalim, yang rampas kapal yang elok, aku rosakkan dia supaya si miskin ni tak kena rampas kapal dia. Budak aku bunuh tu sebab nanti kalau dia besar, dia menjadikan ibu bapa dia seorang kufur kepada Allah. Jadi mudah-mudahan bila dia mati, Allah ganti dengan anak yang lebih baik. Yang benteng ni pula sebenarnya di bawah tu ada harta milik dua orang anak yatim. Dan ayah mereka berdua adalah orang yang saleh. Jadi aku betulkan supaya menjaga harta orang saleh agar dapat diambil oleh dua orang anak yatim. Dia tengok. Jadi maknanya lelaki tersebut, kalaulah disebut sebagai Nabi Khidir, dia ambil ilmu tidak melalui Nabi Musa. Dia ambil ilmu direct dengan Allah. Jadi dia berkata, kita pun lagu tu juga lah. Tak payah lalu Nabi Muhammad, kita ambil ilmu direct dari Allah. Tuan-tuan kalau berdebat dengan orang ni, menang dia tu kalah kita. Hujah dia mantap. Tapi mantap tu sebenarnya kita kena fikir balik. Bukan semua hujah tu sedap padalah ayat dia, tapi kena tengok valid ke tidak hujah tersebut. Pertama, kita kata sebelum daripada ni pun saya pernah sebut, pertama, bandingan cerita Nabi Musa dengan Khidir, dengan Nabi Muhammad dengan kita, tak sama. Tak boleh nak buat sama gitu. Sebab apa tak sama? Sebab Nabi Musa diutuskan untuk Bani Israel sahaja. Jadi wajar bagi lelaki dalam kisah tersebut tidak ikut Nabi Musa sebab dia bukan dari Bani Israel. Mana hujah dia bukan dari Bani Israel? Memanglah sebab Nabi Musa pun tak kenal dia. Kena berjalan dengan anak murid dia, bawa bekal sampai jumpa pertemuan dua laut, jumpa situ. Bererti dia bukan daripada kaumnya Nabi Musa. Jadi syariat Nabi dulu-dulu, setiap rasul diutuskan untuk kaum dia sahaja. Wajar lelaki tersebut tidak ikut Nabi Musa sebab Nabi Musa hanya diutuskan untuk Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diutuskan untuk sekalian alam. Jadi tidak wajar untuk seorang pun manusia pada zaman ini untuk kata dia tak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Jadi tak boleh nak banding Nabi Musa dengan lelaki tersebut sebab syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tak sama. Syariat lelaki Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Syariat Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian alam. Manusia dan jin semua sekali sampai akhir zaman tidak dapat tidak mesti kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan pertama. Kenapa tak boleh kata dia terima ilmu direct dari Allah? Yang kedua, hadis yang kita baca ni. Hadis yang kita baca ni menunjukkan wahyu telah terputus. Kalau kamu kata kamu terima ilmu direct dari Allah, bererti kamu mendakwa pintu wahyu belum tertutup. Sedangkan Ummu Aiman kata wahyu telah pun
putus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akidah kita, itu iman kita, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi. Maknanya tidak ada lagi wahyu yang turun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu mendakwa dia dapat ilmu direct dari Allah, bererti dia mendakwa dia menerima wahyu. Dan itu terbatal. Allah Taala kata apa dalam Quran? Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menipu atas nama Tuhan? Menipu atas nama Allah. Macam mana? Dia mendakwa dia terima wahyu sedangkan dia tidak terima pun daripada Allah sesuatu. Kalau orang tu kata dia ilmu direct dari Allah, direct. Eh, saya pun kadang-kadang dengar orang cakap macam tu akhir zaman ni kan. Pelik kita rasa. Berani-beraninya dia mendakwa gitu. Kita ni kalau reka hadis palsu pun dosa besar dah. Hadis palsu, reka perkataan Nabi, hak Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, dosa besar. Tiba-tiba dia reka pendustaan atas nama Allah. Berat lagi daripada hadis palsu. Bagaimana ni? Oh tak ni. Tak ada dalam kitab, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, tak apa. Dia terima direct dari Allah. Dahsyat. Dia guna nama ilmu comel, dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni, dia kata tak belajar, tak gapo, ilmu direct dari Allah. Kita bimbang, orang ni mendakwa sesuatu atas nama Allah secara dusta. Sebab hadis ni lah, hadis dengan kita ni. Ummu Aiman dia menangis. Waktu dia menangis dia kata apa? Dengar perkataan Ummu Aiman, dia kata apa? Dia kata, walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis kerana wahyu telah pun terputus dari langit. Bantu hari ni apa-apa yang kita nak buat, kita kena kembali kepada wahyu yang asal. Apa dia? Quran, sunnah. Tanda dah lepas daripada tu tiba-tiba kata, oh dia terima ni. Kalau siapa dulu orang mendakwa ilmu lagu ni, orang kena igat teruh. Rasul kahal. Oh dia dapat dia ni, Rasul Melayu. Dia dapat direct daripada Tuhan untuk sebar kepada. Kita bimbang kadang-kadang. Akhir zaman ni macam-macam buat cerita. Hak baru ni virus, kejap hak pergi Mekah tu kan. Hak wanita tu duduk Mekah buat live dekat Facebook tu. Jumpa Nabi, direct dah Nabi duduk kat hotel dia, dah kat kursi sofa dia tu ada Nabi, dia kata. Kita ni macam-macam dah akhir zaman. Tuan-tuan kena hati-hati. Tolaklah cerita wanita tersebut. Tapi sebenarnya, orang yang mendakwa, kita bimbang kadang-kadang zaman ni, dia tak dakwa, dia dapat wahyu secara direct. Dia kata, Nabi mari jumpa dia. Dia nampak Nabi secara jaga. Dengan alasan tersebut, dia terima sesuatu secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun satu hal juga yang kita kena fikirkan. Di saat orang mendakwa begitu, benarkah dakwaan itu? Kerana hadis dengan kita ni, wahyu telah terputus. Hadis ni, sahih. Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, sahih. Apakah benar dakwaan seorang tu boleh jumpa Nabi secara jaga? Secara mimpi, kita tak ada masalah. Secara mimpi ni maknanya apa? Orang tu tidur, dia mimpi, dalam mimpi dia jumpa Nabi. Yang tu tidak menjadi masalah. Sekarang ni dia tak mimpi, dia tak tidur. Dalam keadaan sedar ni dia nampak Nabi mari kat dia. Pertama, betul ke tidak hak dia nampak tu adalah Nabi? Sebab kadang-kadang sebenarnya orang tu dia bukan, dia tak kenal Nabi. Syaitan datang dengan rupa orang lain, tapi oleh kerana dia tak kenal Nabi, dia kata itu Nabi. Boleh faham tak?
Ya, seperti mana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ada orang mari jumpa dia, dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Syekh pun kata, macam inilah, sebelum kamu cerita isi mimpi kamu tu, kamu cerita dulu kat aku rupa orang yang kamu tengok dalam mimpi. Dia kata orang tu handsome, rambut hitam, baju putih, dahi dia apa, dagu dia licin. Bila dengar dagu licin tu, Syekh kata senyum, kamu tengok tu bukan Nabi, mu tak kenal Nabi. Sebab dalam Syama'il Muhammadiyah Nabi ada janggut. Tiba-tiba mu kata jumpa dahi dagu licin, bererti hak mu tengok tu bukan Nabi. Nah, jangan pula diketahui takut Nabi cukur eh, dia kata. Hak tu pembohongan atas pembohongan lah pula. Maknanya pertama, boleh jadi dia kata macam tu sebab dia tak kenal Nabi. Okey. Insya-Allah kita. Ui. Baru satu hadis. Dua bulan cuti, baru satu hadis tak ada habis. Azan dulu. Nah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita sebut masalah tadi, ya, wahyu telah terputus.
Jadi kalau ada orang mendakwa dia terima lagi secara ilmu direct dari Allah, yang tu kita dah kata dah salah tadi. Yang kedua, dia boleh kata Rasulullah, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan Rasulullah ajarkan kepada dia sesuatu. Itu juga tidak boleh berlaku dalam bentuk mendatangkan syariat baru, kerana wahyu telah terputus. Kalau seorang tu dia jumpa mimpi, dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sekadar menjadi kemuliaan kepada orang yang bermimpi, bukanlah menjadi sebab untuk dia mendapat wahyu yang baru. Boleh faham? Nah, kalau dia mimpi, betul dia mimpi jumpa Nabi, itu satu kemuliaan bagi orang yang bermimpi. Cukup setakat tu. Tak boleh dia kata, aku mimpi jumpa Nabi, Nabi ajar kepada aku dalam mimpi itu satu amalan yang baru. Itu mustahil. Pasal apa? Sebab itu merupakan wahyu. Kalau tiba-tiba Nabi ajar dalam mimpi satu ilmu yang baru, bererti pintu wahyu masih lagi terbuka. Boleh faham? Jadi kalau orang tu dia nak dakwa, dia mimpi jumpa Nabi, mimpi, okey, itu adalah kemuliaan bagi yang bermimpi. Tapi bukan alasan untuk mencipta satu amalan baru dalam agama kerana pintu wahyu telah pun tertutup. Okey? Adapun kalau mimpi secara nyata dan segak sedar tadi, tu perbahasan besar di kalangan ulama, tapi saya lebih memilih pandangan Al-Imam Al-Khattabi yang kata mustahil boleh berlaku secara sedar, secara tidak mimpi ni. Pasal apa? Sebab banyak hujah, antaranya kalaulah benda tu boleh berlaku, mesti Nabi dah muncul secara sedar waktu fitnah di kalangan sahabat dulu berlaku. Ali sampai perang dengan Aisyah dalam perang Jaman. Muawiyah sampai perang dengan Ali dalam perang Siffin. Mati ramai di kalangan sahabat. Mustahil dalam situasi yang getir dan genting itu, kalaulah Nabi boleh datang secara zahir, nyata, sedar, mesti waktu itulah lebih utama. Tiba-tiba waktu itu tak berlaku, kita nak kata berlaku zaman kita, mustahil. Jadi saya lebih memilih pandangan Al-Imam Al-Khattabi bahawa secara sedar, mustahil. Secara mimpi, ya. Okay? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa pun poin kita, wahyu telah terputus. Jadi berpadalah kita dengan apa yang telah turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu. Apa saja yang kita nak buat pada hari ini dalam kaitan agama kita, kita kena kembali kepada wahyu, dan wahyu yang valid ialah waktu yang telah turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi wahyu setelah daripada wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi hadis yang seterusnya. Boleh lagi eh? Nah, dah lah jarang-jarang mari baca satu hadis. Azan terus, terkejut kita dah. Ha. Zailah ni maghrib isyak tu cepat dah. Boleh lagi dah? Kan nak semai isyak dah kan ni? Boleh dah. Baik, hadis yang seterusnya. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah faqala muru Aba Bakr falyusalli bin nas falyusalli bin nas faqalat Aisha radhiyallahu anha inna Aba Bakr rajulun raqiq إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي متفق عليه. Okay. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersangatan sakitnya. Nabi ni sakit yang bersangatan ni bila? Sakit waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Okay. Nabi dia sakit berapa hari? Nabi sakit lebih kurang 2 minggu. Lebih kuranglah. Nabi sakit berada di akhir bulan Safar, Nabi sakit
balik daripada perkuburan Baqi', Nabi sakit kepala. Bila sakit kepala, pada minggu yang pertama tu Nabi duduk masih lagi menjaga giliran isteri-isteri dia. Tapi minggu yang terakhir tu Nabi sangat sakit, Nabi minta dengan para isterinya untuk duduk kekal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Akhirnya Nabi duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tiga hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pengsan, tak larat nak pergi semayang. Kan? Tak larat nak pergi semayang. Maka pada masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Okey, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Qila lahu fi shalah, Nabi orang kata Rasulullah salat, Nabi kata muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya dia menjadi imam salat dengan orang ramai. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu itu Aisyah pun jawab. Aisyah kan duduk rumah dikali dengan dia kan. Aisyah kata inna Abu Bakrin rajulun raqiq, Abu Bakar ni seorang yang lembut hati. Idza qara'a al-Quran ghalabahul buka, bila dia baca Quran biasanya menangis. Kenapa dia tak bagi Abu Bakar jadi imam? Sebab biasa menangis. Dalam riwayat yang lain, qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa minal buka. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, kalau Abu Bakar jadi imam, orang akan tak dengar suara dia belakang kerana dia menangis dalam solat. Boleh faham? Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar pertama menjadi ganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam sewaktu Nabi sakit. Dan ini merupakan isyarat baginda kepada pengganti baginda sallallahu alaihi wasallam seandainya baginda tidak ada. Dan ini juga merupakan jawapan kepada orang-orang Syiah yang memaki dan mencela Abu Bakar dan Umar. Golongan Syiah dia sangat tak berkenan dengan Abu Bakar, sangat tak berkenan dengan Umar radhiyallahu anhuma. Pasal apa? Pada mereka dua orang ni telah orang panggil sailang lah bahasa kita. Pada mereka Ali lebih layak jadi khalifah setelah daripada Nabi. Okey? Pada mereka. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kata tidak, pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tepat. Nabi yang mengisyaratkan supaya Abu Bakar menjadi pengganti dia sebagai seandainya Nabi tak ada. Bukti dia, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Okey? Abu Bakar jadi imam. Dan proses Abu Bakar jadi khalifah selepas daripada itu pun kita tahu, setelah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian berlaku pertikaian di kalangan Muhajirin dan Ansar. Akhir sekali sahabat datang bagi tahu kepada orang Ansar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khilafah ni atau pemerintahan ni mesti bersama dengan Quraisy. Akhir sekali mereka semua setuju dan mereka cadangkan nama. Jadi bila cadang nama, akhir sekali bila dicadangkan nama Umar, Umar kata, aku tak akan jadi khalifah kalau ada rakyat aku seperti Abu Bakar. Maknanya, Abu Bakar lebih layak daripada aku. Bila orang cadang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bai'ah dia, semua orang setuju termasuklah Ali radhiyallahu anhu. Jadi semua sahabat sepakat. Pada waktu itu, Abu Bakar jadi khalifah. So tidak timbul pertikaian sebagaimana yang orang Syiah duduk kata. Dan hadis menunjukkan Abu Bakar ni bukan orang gila kuasa tak. Sebab dia ni orang yang hatinya lembut. Bila baca Quran menangis. Dan dia pun kalbu tak nak pun. Tapi orang dah lantik dia, orang pilih dia, orang bai'ah dia, akhirnya dia jadi khalifah. Abu Bakar ni orang yang sangat lembut hati. Sangat lembut hati. Bila baca Quran menangis.
Nak jadi imam, Aisyah kata, ya Rasulullah, tak boleh. Kalau Abu Bakar jadi imam, orang tak dengar belakang dia baca apa. Pasal apa duk nangis? Tapi Nabi bertegas. Nabi kata, muruhu falyusalli. Suruh dia jadi imam, suruh dia, perintahkanlah dia, dia salat jadi imam kepada orang. Akhir sekali, dalam waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar jadi imam. Semua kita tahu sejarah tersebut, sehinggalah akhirnya Nabi SAW wafat. Hadis yang seterusnya. Kita nak habis bab ni lah. Boleh tak? Hadis yang ke-454. An Abi an Ibrahim ibni Abdul Rahman ibni Auf. An Abdul Rahman ibni Auf utiya bi ta'amin wa kana sa'iman. Faqala qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun in ghuttiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in ghuttiyat biha rijlahu bada ra'suhu thumma busita lana min ad-dunya ma busita aw qala u'tina min ad-dunya ma u'tina qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am rawahu al-bukhari. Hadis yang seterusnya dari Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf, maknanya anak kepada Abdul Rahman bin Auf, salah seorang nama dia Ibrahim. Ibrahim ni cerita, satu hari Abdul Rahman ayah dia utiya bi ta'amin, didatangi, dibawa kepadanya satu makanan. Wa kana sa'iman, dia waktu tu dia puasa. Waktu makanan tu sampai depan dia, dia tengok makanan, dia kata apa? Qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik daripada aku. Abdul Rahman bin Auf salah seorang daripada sahabat, malah dia salah satu yang dijamin masuk syurga. Okay? Abdul Rahman bin Auf. Tapi dia ni, dia kata Mus'ab bin Umair lebih mulia daripada aku, dan dia telah terbunuh dalam perang Uhud. Mus'ab bin Umair ni, dia kata waktu Mus'ab bin Umair terbunuh, padahal dia lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukaffanu bihi illa burda. Waktu dia mati, tidak ada kain yang nak menutup mayat dia kecuali sehelai kain. Sekiranya ditutup kepala, terbuka kaki. Sekiranya ditutup kaki, terbuka kepala. Siapa ni? Nak tutup jenazah mayat Mus'ab bin Umair. Kata Abdul Rahman, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Tapi waktu dia mati, tak ada kain nak tutup dia. Sedang aku ni, dibawa makanan kepadaku. Dan kita semua tahu siapa Abdul Rahman bin Auf. Jutawan, hartawan yang dermawan. Abdul Rahman bin Auf ni. Dalam keadaan tu, tiba-tiba dia kata. Dia kata apa? Aku bimbang. Dia kata apa? Aku bimbang. Thumma busita lana minad dunya. Kemudian diberikan kepada kami atau kita semua ni dunia. Mus'ab lebih baik daripada aku, tapi aku diberi dunia lebih banyak daripada Mus'ab. Tuan-tuan faham tak? Mus'ab lebih baik kedudukan dia di sisi Allah berbanding Abdul Rahman. Kata Abdul Rahman lah, dia kata dia rasa kedudukan dia tidak lebih mulia. Tak, kita dengan sahabat jauhlah mulia mereka lah daripada kita. Kata Abdul Rahman, dia mati tak ada kain, sedang kami diberikan dunia kepada kami. Habis tu bimbang ke mana? Apa yang bimbang? Hadis ni tak habis lagi. Hadis ni kata, qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kami bimbang,
kekayaan ini adalah disebabkan Allah bagi balasan segera di dunia. Bimbang, takut-takut Allah bagi balasan segera di dunia sehingga akhirat nanti Allah tak bagi dah kepada kami. Lalu dia pun menangis sehingga dia tak makan makanan tersebut. Bimbang apa? Bimbang kesenangan yang dia dapat hari ini adalah bahagian kebaikan, balasan kebaikan dia selama dia buat sehingga akhirat nanti tidak ada bahagian untuk dia. Kalau kita kira lagu tu gak bimbang jugalah kita. Ni. Pasal sahabat ni dia banding, dia tak banding harta. Sahabat dia tak banding harta, dia banding amal. Mus'ab dengan dia lebih baik Mus'ab. Harta aku dengan Mus'ab banyak aku. Aku bimbang harta ni menyebabkan aku tak dapat kebaikan akhirat. Kita malah tak. Kita malah berasa seperti dalam surah Kahfi. Tuan-tuan ingat tak surah Kahfi? Baca tak surah Kahfi? ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dia dapat harta dunia, dia kata aku tak rasa kebun aku ni akan binasa. Kalau pun binasa, sampai akhirat nanti aku akan dapati lebih baik daripada kebun ni. Makna dia anggap kebaikan yang Allah bagi dia di dunia itu tanda kasih sayang Allah untuknya di akhirat. Kita dapat nikmat, alhamdulillah Allah bagi rezeki ke aku. Alhamdulillah Allah bagi rezeki ke aku. Alhamdulillah rumah aku besar. Alhamdulillah kereta aku besar. Ini menunjukkan Allah sayang ke aku. Kita sahabat ni bila dapat harta lebih bimbang, takut. Pasal apa? Sebab orang yang lebih mulia daripada dia tidak diberi harta seperti mana dia. Allah Taala kata dalam Quran, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Tuhan kata gitu lah. Ada manusia ni diuji dengan kesenangan, lalu dia kata apa? Allah muliakan aku. Bila dapat kesenangan, Allah mulia. Bila dapat kesusahan, Allah hina. Allah Ta'ala kata, kalla, bukan gitu. Kita je rasa gitu. Sahabat ni bila dapat harta bimbang, bimbang. Akhir sekali dia menangis sampai tinggal makanan. Hai, tak makan sedap lah ni. Makan ni, makanlah apa yang ada. Kalau makan makanan sedap, mari kita makan. Tapi nak sebutnya apa? Di saat kita makan tu, jangan kita lupa kita banyak-banyakkan bersyukur, dalam masa yang sama beristighfar. Kita bimbang harta tu merupakan istidraj. Tuan-tuan tahu istidraj? Kalimat istidraj ni makna kebaikan yang Allah bagi dulu kepada kita supaya akhirat nanti kita tak ada alasan di hadapan Allah. Macam orang kaya, macam orang kafir. Orang kafir ni bila dia buat baik di dunia, Allah akan balas kebaikan dia bila? Dunia ke akhirat? Allah bagi ke dunia lagi kat dia. Pasal apa? Sebab akhirat nanti dia sudah tidak ada apa-apa di sisi Allah. Itu menyebabkan sahabat ni Abdul Rahman bin Auf menangis. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tinggal satu lagi hadis tu tapi lebih kurang makna yang sama. Lebih kurang maknanya dua titisan tidak ada yang lebih Allah sayang, Allah suka lebih daripada dua titisan dan dua bekas kesan. Titisan yang pertama, titisan tangisan yang menangis kerana Allah.
dan titisan darah yang mengalir pada jalan Allah. Dan dua kesan yang Allah suka ialah pertama kesan perjuangan atau berjuang di jalan Allah, dan yang kedua kesan seseorang itu melaksanakan kefarduan dari kefarduan Allah. Mana kalau tapak kaki yang kita berjalan ke medan perang, Allah Ta'ala suka bekas tapak kaki itu, dan bekas tapak kaki yang kita berjalan datang ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, itu juga adalah kesan tapak kaki bekas yang Allah Ta'ala suka. Adapun dua titisan, satu titisan air mata kerana takut kepada Allah, dan yang kedua titisan darah yang mengalir kerana berjuang di medan jihad. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan. Muslimin dan muslimat, kita berhenti setakat itu insyaAllah. Rezeki nanti, jumpa lagi, kita akan baca bab yang ke-55. Itu bab kelebihan zuhud pada dunia dan galakkan untuk bersederhana ataupun kurang dalam bab dunia, serta kelebihan orang-orang fakir. InsyaAllah ada rezeki, kita baca bab tu pula. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.